Ayo turun. Oh, malam takbiran kita akan mengadakan penyekatan. Penyekatan untuk Kota Medan ada 32 titik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak adanya pawai yang keliling. Jadi kalau untuk takbiran tetap bisa dilaksanakan. Kami himbau dilaksanakan di musola atau di masjid. Jadi yang kami sekat adalah orang-orang yang ingin pawai keliling. Dimulai dari jam berapa dan berakhir kapan, Pak? Jadi kalau sesuai rencana jam 8 malam sampai besok paginya jam 6 sore. Namun besok sudah mulai kita laksanakan siang hari. Kita majukan. Dari jam berapa, Pak? Jadinya dari siang, Pak? Besok dari jam 10 pagi kita persiapan, langsung kita insert ke tempat 32 titik itu, kita laksanakan penyekatan. Tindakan apa yang kita lakukan, Pak, jika ada masyarakat yang menerobos, Pak? Kita himbau pada masyarakat, karena ini operasi kemanusiaan, kita himbau pada masyarakat, kita secara persuasif menghimbau pada masyarakat, apabila masyarakat memaksakan, kita akan berikan pengertian. Pengamanan sholat sudah kita siapkan rencana pengamanannya.